bahwa pada hari ini 24 September tahun 2013 kita bertemu di dalam sebuah upaya untuk mencari dan menegakkan keadilan. Pada hari ini perlu diketahui 24 September adalah merupakan tonggak yang bersejarah, di mana pada waktu itu pada tanggal 24 September tahun 1960 telah lahir satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5, Undang-Undang Pokok Agraria, di mana Presiden Soekarno dan para founding father kita meyakini bahwa UUPA Nomor 5 tahun 60 adalah sebuah tangga untuk dapat mensejahterakan rakyat. Dalam perjalanannya tidak semulus apa yang diinginkan. Harus kawan-kawan ketahui bahwa hari ini kita berkumpul di tempat ini, di pusat kekuasaan, di gedung sate, gedung yang bersejarah bagi rakyat Jawa Barat khususnya, juga tidak dalam rangka mengemis atau meminta-minta, tetapi pada hari ini kita sedang memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Kita akan menuntut kepada pemerintah yang juga memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Remo! Remo! Remo, remo, remo! Rede mati, matahari, esok pagi, rede mati, menatap matahari, malumat sepi, revolusi. Ternyata kita harus ke jalan.
Opokan setan yang berdiri menangkang. Oh oh ya, oh ya, oh ya, tongkat. 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 Minasa. Banyak lagi, sangat banyak untuk disebutkan. Di rumah ada lagi yang saling percaya. Orang tua pandanglah kami bagai manusia.